Perkenalkan, saya Dr. Sigit Setiawadi. Saya akan memandu Anda untuk melakukan relaksasi. Silakan bersila atau duduk tegak di kursi, punggung tidak bersandar, kaki tidak disilangkan, telapak tangan kanan dengan posisi tengkurap di atas paha kanan, telapak tangan kiri di atas paha kiri. Bagus. Sekarang tutup mata Anda. Sekarang tarik napas yang dalam, tahan sampai 4 hitungan, dan hembuskan perlahan-lahan sambil berkata, semakin rileks, semakin nyaman. Sekali lagi, tarik napas yang dalam, tahan sampai 4 hitungan, dan hembuskan perlahan-lahan sambil berkata, semakin rileks dan semakin nyaman. Sekali lagi, tarik napas yang dalam, tahan sampai 4 hitungan, dan hembuskan perlahan-lahan. Rasakan tubuh Anda kini menjadi semakin rileks dan nyaman. Bagus sekali. Untuk selanjutnya, setelah Anda sadar nanti, setiap Anda menarik napas dalam, Anda akan menjadi rileks seperti ini. Sekarang, pusatkan perhatian pada bagian atas kepala Anda. Rasakan sensasi yang terasa di sana. Perintahkan agar kulit kepala Anda rileks dan semakin rileks. Lakukan ini sambil tersenyum. Anda sekarang dapat merasakan kulit kepala Anda telah menjadi sangat rileks. Bagus sekali. Bila Anda mulai merasa mengantuk, itu satu tanda yang sangat bagus. Anda telah benar-benar rileks dan nyaman. Bagus sekali. Sekarang, bawa rasa nyaman dan rileks di kepala Anda, dan sebarkan rasa rileks dan nyaman itu di wajah Anda. Rasakan otot wajah Anda menjadi rileks dan sangat nyaman. Rasakan kini rasa rileks dan nyaman itu menyebar ke kedua bahu Anda. Ya, bagus sekali. Kemudian turun ke dada Anda. Rasakan otot-otot dada Anda menjadi sangat rileks dan nyaman. Kemudian, rasakan otot-otot perut Anda juga menjadi sangat rileks dan nyaman. Bagus sekali. Kini rasakan otot-otot punggung Anda. Rasakan otot-otot punggung bagian atas menjadi sangat rileks dan nyaman. Rasakan kini punggung bagian bawah Anda juga menjadi sangat rileks dan nyaman. Bagus sekali. Rasakan rasa rileks dan nyaman juga telah menyebar hingga ke seluruh lengan kiri dan lengan kanan Anda, hingga ke kedua telapak tangan Anda. Anda kini merasa seluruh tubuh bagian atas menjadi sangat rileks, sangat nyaman, dan semakin terasa berat. Bagus sekali. Kini rasakan rasa rileks dan nyaman telah menyebar hingga ke otot-otot pinggang bawah Anda. Terus turun ke paha, terasa sangat rileks dan nyaman. Terus turun ke betis-betis Anda. Semakin santai, semakin terasa berat. Bagus sekali. Dan kini rasa yang rileks dan nyaman telah mencapai kedua telapak kaki Anda.
Kini seluruh tubuh Anda telah menjadi sangat rileks dan nyaman. Anda kini sangat mengantuk, mata Anda sangat berat dan telah terkunci, sangat berat, sangat rapat. Anda tidak bisa membukanya. Anda merasa sangat tenang, tenang sekali. Suara-suara di sekitar Anda menjadi semakin samar dan menghilang. Anda sangat tenang. Anda hanya mendengar suara saya saja. Rasakan dan nikmatilah ketenangan ini. Baiklah, kita bersama-sama akan memulai pemrograman pikiran bawah sadar Anda. Imajinasikan Anda tinggal di sebuah rumah besar seluas 400 meter persegi, di sebidang tanah seluas 2000 meter persegi. Rumah beton berlantai dua, ada 4 kamar tidur besar lengkap dengan kamar mandi di dalam. Ada kamar besar khusus untuk ibadah sekeluarga. Ruang tamu menyatu dengan ruang keluarga yang luas. Kursi kayu berukir di ruang tamu, sofa empuk yang besar di ruang keluarga. Dapur terbuka yang indah, menghadap ke ruang makan yang letaknya di belakang ruang keluarga. Garasi berisi 2 mobil, 1 sedan dan 1 minibus untuk keluarga. Bayangkan Anda sekarang berdiri di teras belakang dengan pagar teras dari balok kayu. Anda bersandar ke pagar, kedua tangan memegang balok kayu yang dipelitur. Anda memandang ke halaman belakang yang luas itu. Ada kolam renang seluas 20 x 10 meter. Ada jogging track dari paving block mengitari halaman. Gazebo dari kayu kelapa berdiri di dekat kolam renang. Ayunan dan pelurutan juga ada. Bayangkan saat ini anak-anak sedang mengundang teman-temannya. Ada yang berenang, ada yang jogging. Teriak dan tawa gembira mereka meramaikan suasana sore itu. Rasakan cipratan air kolam yang dingin sesekali mengenai lengan Anda. Semerbak harum bunga melati yang Anda tanam di depan teras membuat hati Anda merasa tenang. Imajinasikan Anda sudah memiliki penghasilan 100 juta rupiah setiap bulan. Sebagian besar penghasilan pasif dari bisnis yang Anda bangun beberapa tahun lalu. Anda juga memiliki satu unit rumah kos dengan puluhan kamar dan beberapa hektar kebun buah-buahan. Bayangkan setiap tahun beberapa kali Anda rekreasi, terkadang di dalam negeri, terkadang di luar negeri, terkadang naik kapal pesiar. Anda membangun rumah ibadah, Anda mengunjungi tempat-tempat suci agama Anda, beserta keluarga dan teman-teman dekat Anda. Anda memiliki banyak anak asuh, mulai sekolah di SD sampai perguruan tinggi. Terakhir, saya perintahkan ke alam bawah sadar Anda untuk mencarikan jalan yang tercepat, termudah, dan paling harmonis untuk mencapai kehidupan yang Anda imajinasikan tadi.
memiliki penghasilan besar, rumah besar dengan halaman luas, beberapa mobil, dan banyak membantu orang. Bagus. Anda telah melakukan pemrograman ulang pikiran bawah sadar Anda untuk meningkatkan tingkat kehidupan Anda. Saya kini akan membimbing Anda untuk naik ke kesadaran normal dengan menghitung perlahan mulai 1 hingga 10. Untuk setiap hitungan naik, kesadaran Anda juga naik. Kita mulai. 1, 2, kesadaran Anda mulai naik. 3, semakin naik, bagus sekali. 4, Anda menjadi semakin sadar. 5, Anda semakin sadar dengan keadaan diri Anda. 6, Anda semakin sadar, Anda sadar dengan keadaan sekeliling Anda. 7, gerakkan ujung jari tangan Anda. Bagus. 8, gerakkan ujung jari kaki Anda. Anda semakin sadar. 9, Anda merasakan sangat segar, sangat sehat, sangat nyaman. Dan 10, buka mata, bangun dengan segar dalam kesehatan yang sempurna. Thank you.